Dua orang wanita tewas terjatuh dari lantai 5 apartemen Gateway, Bandung, Jawa Barat, Senin petang. Hingga kini belum diketahui penyebab dua orang yang tinggal dalam satu kamar tersebut jatuh. Penghuni apartemen Gateway Cicadas, Bandung, Jawa Barat dikejutkan dengan aksi nekat dua orang wanita yang lompat dari lantai 5 apartemen tersebut. Petugas kepolisian yang menerima laporan warga langsung memasang garis polisi. Kerumunan warga yang ingin melihat lokasi kejadian sempat mempersulit kerja petugas kepolisian. Peristiwa jatuhnya kedua wanita tersebut terjadi sekitar pukul 17.00 saat aktivitas sekitar apartemen ramai. Dari keterangan warga, keduanya diketahui telah tinggal cukup lama di apartemen tersebut. Jenazah kedua korban dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Sartika ASI Bandung untuk diotopsi. Hingga kini petugas masih melakukan olah TKP. Mujib Raitno, MNC Media, Bandung, Jawa Barat.